Reza Gunawan meninggal dunia, Dewi Lestari fisiknya tak lagi di sini, tapi kenangan tentangnya akan selalu bersama. Dilansir Liputan6.com Jakarta, duka menyelimuti keluarga Dewi Lestari. Sang suami Dewi Gunawan meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022 setelah berjuang melawan stroke pendarahan. Melalui akun Instagram terverifikasi miliknya, Rabu 7 September 2022, wanita yang akrab disapa D ini mengunggah foto Reza Gunawan yang tengah tersenyum ke arah kamera sambil duduk bersila. Penulis Filosofi Kopi dan Supernova ini mengungkapkan perasaan sang suami saat ini setelah perjuangan yang melawan penyakit telah berakhir. Sesuai keinginan, Dewi Lestari memaparkan bahwa keinginan terakhir Reza Gunawan sudah terpenuhi jelang kepergian untuk selama-lamanya. Selasa 6 September 2022, pada usia 46 tahun, Reza Gunawan telah berpulang dengan tenang di rumah, dikelilingi keluarga sebagaimana keinginannya lanjutnya. Selalu bersama, wanita yang bernama lengkap Dewi Lestari Simangungsong telah mengikhlaskan kepergian sang suami. Walau raga terpisah, namun banyak hal yang tak bisa dipisahkan dengan maut. Fisiknya tak lagi di sini, tapi kenangan tentangnya, cinta yang ia pancarkan, ilmu yang ia ajarkan, prinsip yang ia junjung, dan segala sentuhan penyembuhan yang telah ia bagikan akan selalu bersama dengan kita, sambungnya. Kebebasan sempurna. Tak lupa Dewi Lestari mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendoakan sang suami hingga akhir hayatnya. Ia juga meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan Reza semasa hidupnya. Segala sesuatu yang terbentuk akan selalu berubah dan tidaklah kekal. Semoga kebijakan dan karma baik Reza semasa hidup dapat mendekatkan kepada kebebasan sempurna, tambahnya. Satu bulan sebelumnya, dipaparkan ibu dua anak ini bahwa Reza Gunawan telah berjuang melawan stroke pendarahan selama satu bulan lebih di rumah sakit. Jelang meninggal, Reza kembali ke rumah. Satu bulan satu minggu lamanya, Reza telah dirawat di rumah sakit akibat stroke pendarahan dan kini akan melanjutkan pemulihan di rumah. Kini akan menjadi perjalanan pemulihan yang panjang untuk waktu yang tidak bisa dipastikan. Reza belum bisa praktek, membuka kelas maupun memenuhi undangan mengajar. Kabar BBD belum lama ini.